Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kreasi anak bangsa yang gak ada habisnya. Ini saya mau mengenalkan kembali ya, seperti video lalu saya mengenalkan Pecuk, Kormoran, Blibis, sama Mandel Biru ya. Ini kita saya mau mengenalkan saya lagi. Ini namanya ada Pecuk Kormoran atau Pecuk Hitam atau Hama Tambak ya. Ini ada tiga karakter nih, yang ini. Ada tiga karakter, yang satu karakter renang, yang kedua karakter berdiri, dan satu lagi karakter bersayap. Ini karakter bersayap ya. Ya, ini semuanya sangat elastis ya. Karena produk KAPNP ini sudah teruji ya sebelumnya ya, sudah banyak yang pakai dan reviewnya alhamdulillah bagus. Untuk pikat sangat bagus sekali ya. Nah, ini sangat elastis, semuanya bisa tepuk-tepuk semuanya. Dan yang kalau misalnya ditambak ini tinggal ditaruh aja, sudah ada dudukannya tuh, gampang sekali ya untuk produk kami ya. Dan ini yang untuk renangnya nih, saya reviewnya yang untuk renangnya. Nah, ini renangnya ini juga sangat ini banget ya. Ini mau misalnya mau lehernya mau ke atas atau mau begini, sudah di setting sedemikian mungkin ya. Halnya sih semua produk-produk saya ini sudah teruji ya, baik dari keawetannya, keelastisannya, keefektifannya, sudah banyak yang pakai ya. Mungkin teman-teman juga yang suka nonton video saya mungkin sudah tahu deh kualitasnya. Dan untuk yang renang ini bisa kita modifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat sayap asli, tinggal ditempel aja kemarin strap pakai sayap asli, itu bisa cuma pakai jarum mentol aja ya. Seperti video saya yang dulu ya, yang lalu saya reviewnya itu untuk ruak-ruak. Dan untuk jenis pecuk ini saya bisa dimodifikasi, salah satunya sangat unik, kreatif. Nah, ini penggunaannya gampang sekali, kita cukup bermodalkan benang. Di sini ada mau pakai benang apa aja, yang penting agak kuat ya, kayak benang pancing, benang layangan, benang PE buat master juga bisa dipakai. Tinggal diikatkan ke batu ini, ikatkan ya. Saya udah bikin dudukan untuk ini, untuk ini nih. Nah, udah ada sangkutannya ya. Dan kita coba sekarang bagaimana keefektifannya, oke? Okay. Tunggu sebentar ya. Lepas. Kita ikat lagi ya. Batunya lepas. Putus batunya, putus. Karena kena gesekan tadi, kalau benang PE kalau kena gesekan itu gampang putus ya. Oke, cara ikatnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini salah satu produk yang lumayan banyak sekali ya pemesanannya. Dan semuanya ini juga sudah habis nih. Sebenarnya sudah habis, ini saya review juga untuk produk saya berikutnya. Ini sudah habis, yang satu dipesan sama orang dua ekor itu sama orang Medan. Dua ekor lagi sama ada 12 ekor sama orang Riau kalau nggak salah, Sulawesi. Sudah diambil sama dia. Ini pun yang masih kurang banyak nih. Dia masih menunggu lagi 1 minggu untuk pembuatannya. Oke, ini saya ini kotor nih, nggak apa-apa. Kalau sudah kotor gini enggak, jangan takut kotor. Produk APNP ini nggak ada takutnya untuk kotor apa dong, nggak ada takutnya. Oke, kita akan coba ke efektivitasnya. Apakah ini bisa renang atau enggak? Karena nih ada yang bilang, bang kalau misalnya masang ditambah itu bagaimana? Produk saya nih, produk saya APNP Johncraft. Bisa kita lihat sini. Ini cara lempangannya. Jangan takut jatuhnya apa aja. Pastinya ini akan renang sendiri. Lihat ya. Ada lagi satu. Mana ya,
kesangkut tangan saya tuh barusan. Kita bikin lagi ya. Batunya, oke. Kita ikat ulang lagi ya. Oke, kita coba lagi. Sana juga sudah lagi renang juga tuh. Oke, kita coba lagi ya. Balik dengan udah di setting semua. Nah misalnya seperti ini, kita produk APNP ini bisa kita modifikasi, misalnya tempel aja. Misalnya sudah di tengah, misalnya ada lawannya, kita bisa mainkan seperti ini. Jadi dia cepat turunnya nih. Lihat ya. Iya, tuh. Oh, jadi seolah-olah itu John Trot hidup padahal mati tuh, bisa digerak-gerakin tuh, asal aja tuh. Dia nggak bakal maju karena sudah ada pemberat bawah seperti Tima ya, jadi dia nggak maju, asal gini aja tuh, dia akan gerak sendiri tuh. Nah, bisa kita lihat ya, gerak sendiri. Oke tuh, lihat ya. Oke, seperti ini tuh. Kita ambil dulu ya. Ya, kita tes sekali lagi ya, teman-teman ya. Oke, langsung ya. Langsung tenang. Nah, oke, tuh buntutnya tuh. Oke. Kita bisa main-main juga nih tuh, ya kan. Tuh, dia kan tetap mengunci bawah. Oke. Oke, teman-teman ya. Kita gulung. Ada satu di sana yang putus tadi benangnya. Ini tanam produk AAPNP John Trot ini bisa melalui deskripsi di bawah ini atau melalui nomor WA saya atau telepon di 0856-9458-0506. Terima kasih untuk review produk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.